Masih dalam rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi badan publik atau kabupaten kota di Provinsi Banten 2021. Komisi Informasi atau KI Banten melakukan visitasi untuk menilai indikator ketiga dan keempat dalam MONEV 2021 ke Pusat Pemerintah Kota Tangerang pada Senin 11 Oktober 2021. Visitasi ini dilakukan untuk mengkonfirmasi jawaban dari Self-Assessment Questionnaire atau SAQ yang sebelumnya sudah diberikan oleh KI. Kita mengkonfirmasi SAQ yang sudah kami kirimkan. Ada 4 indikator, indikator 1 dan 2 itu sudah selesai. Ini dalam visitasi ini indikator 3 dan 4. Nah, tadi sudah dipaparkan secara jelas oleh teman-teman Pemkot Tangerang, oleh PPID. Oh, ternyata sudah siap untuk mengisi berbagai hal yang dibutuhkan dalam indikator 3 dan 4. Kegiatan ini bukan tahap terakhir, masih ada satu tahapan lagi yaitu penilaian secara keseluruhan dan penganugerahan kepada badan publik kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Ini merupakan tahap terakhir kalau kegiatan dengan penilaian, tapi untuk ekspos hasilnya kita akan sampaikan di bulan November dengan mengundang seluruh kabupaten kota badan publik di Provinsi Banten. Dari MONEV Keterbukaan Informasi Badan Publik 2021 Kota Tangerang diharapkan dapat mendapatkan peringkat terbaik atau informatif. Target kita pokoknya sesuai yang paling baik, yang terbaik. Artinya prestasi yang terbaik di dalam rangka pemberitaan badan publik terinformatif. Tim Liputan, Tangerang TV.